sungai merupakan salah satu habitat bagi ikan. Berbagai jenis ikan bisa hidup dan berkembang di sepanjang aliran sungai. Wilayah Yogyakarta memiliki banyak sungai yang dapat digunakan sebagai habitat ikan, seperti Sungai Progo, Sungai Opak, Sungai Tepus, Kali Jode, dan berbagai tempat lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, karena aktivitas manusia yang bermacam-macam, seperti kegiatan mandi dan mencuci baju, penggunaan pupuk yang berlebihan dan tidak ramah lingkungan, sampai membuang sampah di sungai, dapat menyebabkan sungai di Jogja menjadi tercemar. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Salah satu jenis pencemaran yaitu pencemaran air. Pencemaran air merupakan suatu penurunan kualitas air di suatu tempat seperti sungai, danau, laut, dan air tanah. Sumber utama penyebab pencemaran air berasal dari limbah industri dan rumah tangga. Melimpahnya kandungan limbah pada air yang dapat meningkatkan kesuburan air bisa terjadi karena penggunaan pupuk pada pertanian yang berlebihan maupun penggunaan pakan pada budidaya perikanan yang berlebihan. Pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air disebut sebagai eutrofikasi. Eutrofikasi pada lingkungan perairan dapat menurunkan kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu kehidupan biota di dalamnya serta rantai makanan yang terjadi. Beberapa cara menangani perairan yang mengalami eutrofikasi antara lain, penggunaan pupuk organik, tidak membuang limbah ke sungai, serta perencanaan analisis dampak lingkungan yang matang. Eutrofikasi juga menjadi penyebab terganggunya keseimbangan biota perairan. Contoh masalah yang timbul akibat pencemaran air adalah menurunnya stok ikan di sungai. Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik Universitas Gadjah Mada turut berperan dalam mengatasi masalah eutrofikasi perairan sungai dengan melakukan restocking tawes, nila, wader, dan sidat. Restocking bertujuan untuk meningkatkan stok populasi ikan di perairan umum, melestarikan keanekaragaman sumber daya ikan di perairan umum, dan meningkatkan produksi ikan di perairan umum guna pemenuhan gizi bagi masyarakat. Mari kita jaga perairan sungai untuk meminimalisir pencemaran. Mari kita dukung restocking ikan untuk meningkatkan stok ikan di perairan. Bersama-sama, kita bisa jaga perairan sungai untuk Indonesia.